KRIRE Marta Dinata adalah kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut yang termasuk dalam kelas fregat rudal kelas Marta Dinata. Kapal ini dinamai setelah RE Marta Dinata, seorang laksamana Angkatan Laut Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan nasional. Berikut adalah beberapa informasi tentang KRIRE Marta Dinata. KRIRE Marta Dinata adalah bagian dari kelas fregat rudal yang dirancang untuk operasi laut jarak jauh dan pertempuran udara permukaan. Kapal ini memiliki kemampuan serba guna yang mencakup perlindungan udara, anti kapal selam, dan serangan permukaan. Kapal ini memiliki panjang sekitar 134 meter dan lebar sekitar 16 meter. KRIRE Marta Dinata ditenagai oleh sistem propulsi ganda yang terdiri dari mesin diesel dan gas. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk meriam 76 mm, meriam otomatis kaliber 30 mm, rudal anti kapal selam, dan rudal permukaan ke udara untuk pertahanan udara. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem sensor dan peralatan elektronik untuk deteksi ancaman, pelacakan target, dan komunikasi, termasuk radar pencarian udara dan radar permukaan. KRIRE Marta Dinata dirancang untuk berbagai peran, termasuk patroli, pertempuran permukaan, pertahanan udara, dan anti kapal selam. Kapal ini dapat beroperasi secara efektif dalam berbagai situasi tugas. KRIRE Marta Dinata adalah salah satu kapal perang modern TNI AL yang mampu meningkatkan kemampuan maritim dan pertahanan udara Indonesia. KRIRE Marta Dinata merupakan kontribusi dari Angkatan Laut Indonesia dalam membangun kemampuan pertahanan maritim negara. Kapal ini mencerminkan komitmen TNI AL untuk memodernisasi dan memperkuat kekuatan laut Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan maritim. Type 55 Destroyer adalah kelas kapal perusak yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Kapal perusak ini termasuk dalam kelas kapal perang yang canggih dan memiliki kemampuan multifungsi untuk berbagai misi maritim. Berikut adalah beberapa informasi tentang Type 55 Destroyer. Type 55 Destroyer memiliki panjang sekitar 180 meter, lebar sekitar 20 meter, dan deplasemen penuh lebih dari 10.000 ton. Ini adalah salah satu kapal perusak terbesar dan paling kuat yang dikembangkan oleh PLAN. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam utama kaliber 130 mm, meriam otomatis kaliber 30 mm, rudal permukaan ke udara jarak jauh, dan rudal permukaan ke permukaan. Persenjataan ini memberikan kapal kemampuan untuk pertempuran permukaan, pertahanan udara, dan serangan darat. Type 55 dilengkapi dengan sistem sensor canggih, termasuk radar pencarian udara, radar permukaan, sistem pengintaian elektronik, dan sistem penginderaan jarak jauh. Ini memberikan kemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak ancaman dari udara dan laut. Kapal ini juga memiliki kemampuan anti pesawat selam dengan sistem sonar canggih dan senjata anti kapal selam. Type 55 Destroyer dirancang untuk berbagai misi, termasuk pertempuran permukaan, pertahanan udara, pertempuran anti kapal selam, dan patroli maritim. Type 55 adalah bagian dari upaya modernisasi besar-besaran Angkatan Laut Tiongkok. Kapal ini merupakan bagian dari transformasi PLAN menjadi kekuatan laut yang lebih canggih dan kuat. Type 55 Destroyer mencerminkan ambisi Tiongkok dalam membangun kehadiran maritim yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuan pertahanan lautnya. Kapal ini juga mencerminkan pertumbuhan kemampuan teknologi militer Tiongkok yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.